pedagang keseluruhan yang terdata dari kita jumlahnya 115 dan yang mengikuti rapid test kurang lebih 100 orang dan yang reaktifnya 15 orang dan hingga ke swab dan ternyata positif 4 orang. Itu dari keempat orang tersebut bukan semuanya warga dari Kota Bandung. Mereka itu dan bukan semuanya pedagang pasar. Mereka itu variatif terdiri dari satu orang petugas parkir berdomisili di Kota Cimahi, pedagang tidak tetap satu sama berdomisili di Cimahi. Terus untuk pekerja pedagang itu beralamat di Majalaya, Kabupaten Bandung. Dan untuk pedagang tetap itu murni dari warga sekitar pasar.